Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan memperagakan tentang praktikum PLTS dan solar cell. Di sini ada output dari PLTS-nya, ada 3, RST, dan ini solar cell-nya, ada 2, fasa dan netral. Kemudian dari output solar cell dan PLTS itu masuk ke solar controller atau solar hybrid system controller, berfungsi untuk menstabilkan output yang dihasilkan oleh kedua pembangkit ini. Kemudian hasilnya nanti akan menuju ke, bisa langsung ke baterai plus dan min, atau ke beban L1, L2, L3. Kemudian kita akan mempraktekkan cara menghidupkan PLTS dan solar cell. Kita hidupkan dulu blowernya. Ya, lanjut. Ya, Pak. Ini output dari kedua pembangkit masuk ke baterai. Kita akan mengukur berapa tegangan yang mengalir pada baterai ini. Cara mematikan alat gimana? Wah, ini cara mematikan alatnya dari blower. Okay. Oke. Selesai ya?